Hari ini saya akan ke makam Soekarno dan juga ke tempat lain yang bersejarah. Bagaimana ini adalah kebanggaan warga negara Indonesia dan juga kebanggaan orang-orang Blitar. Ya, bapak saya belakang ini. Habis makan sate be. Kan masih muda bapakku kan? Oke guys, sampai ketemu ya. Nanti kita di sana kita lihat-lihat seperti apa sih makamnya. Penasaran? Oke. Sebelum ke makam, kita akan makan rujak dulu. Di sini rujaknya berbeda rasanya. Ini sudah berada di lokasi makam, saya berada di depannya. Kita akan masuk dari ruang perpustakaan. Berada di ruang perpustakaan, jadi ini salah satu pintu masuk. Dan ini ada patung dari Soekarno sendiri yang saat ini pengunjung bisa menikmati dari arah sini untuk pergi ke perpustakaan yang ada di dalam. Oh malu semua ini di Blitar tuh karena tuh orangnya pemberani loh. Siapa yang mau wawancara dengan saya? Oh itu orang Blitar nih ya. Namanya siapa? Jailani. Jailani? Oke. Jailani itu pergi ke sini ngapain? Tidur. Jadi apa yang dipelajari daripada perpustakaan yang berada di makam Soekarno ini? Ya banyak. Banyaknya apa? Tentang sejarah Bung Karno dan melihat sejarah-sejarah Bung Karno. Kemudian apa sih yang ingin didapatkan daripada study tour di sini? Ya, bahagia. Inspirasinya dari Pak Soekarno sendiri apa? Kan dia seorang Presiden RI gitu, bangga nggak? Terus kamu ingin seperti dia nggak? Ya, ingin seperti Pak Bung Karno. Oh, ingin seperti Pak Bung Karno. Iya. Mudah-mudahan sukses ya seperti Bung Karno ya. Amin. Dan bikin bangga orang tuanya dan bikin bangga Indonesia. Kali ini saya sudah berada di makam utama daripada Bung Karno. Itu berada di sini. Jadi kita ada pintu masuknya. Dari pintu masuk. Kemudian di ada musola sebelah sana. Dan nah, ini adalah makam utamanya. Nanti kita sebentar lagi akan ke makam. Ada tempat layang-layangnya juga.
jalan keluar. Jadi di jalan keluar itu ada souvenir-souvenir. Jadi bagi para pengunjung yang ke makam bisa beli souvenir di sini. Nah, ini ada untuk pijat, sama itu ada namanya lumpang. Ini saya akan wawancara dengan seorang salah satu pengunjung yang berada di makam Soekarno. Dengan siapa, Mbak? Mbak Mika. Apa tujuannya ke sini? Jalan-jalan aja sih sama anak. Oh, sama anak-anak. Seorang guru ya? Buka wali murid. Oh, wali murid gitu ya. Jadi apa yang ingin didapatkan daripada jalan-jalan di makam Soekarno? Dari mana? Dari Malang. Oh, Malang, jauh juga ya. Boleh nggak bantuan menghimbau bagaimana agar makam Soekarno dijadikan sarana tempat edukasi untuk anak-anak, promosi dong untuk yang makam Soekarno ini biar banyak orang kesini gitu. Untuk anak-anak muda, mari kita rasakan budaya kita. Alangkah baiknya kalau kita itu jalan-jalan nggak hanya ke mal aja, mari kita lestarikan wisata budaya dan kita nggak salahnya lah kita main ke sini ke gitar. Oke, terima kasih Mbak, semoga sukses ya dan punya semangat seperti Soekarno. Yes. Hari yang bahagia, mari kita bekerja. Semua kerja nyata, aku cinta, Anda cinta, kita semua cinta untuk Indonesia. Semua cinta.